Kok pada barengan gitu notifikasinya? Tahu nih, barengan. Main game, kita main game masuk notifikasi bareng. Alah, WhatsApp itu. Bye-bye aja kita. Bukan nanya WhatsApp. Aplikasi. Sorry. Apaan maksudnya yuk? Tahu. Hah? Ya. Enggak, itu saya mau ke teman saya. Iya, saja gitu. Ke teman saya itu, Pak Surya sekarang jadi curigaan mulu. Enggak boleh curigaan mulu, enggak baik ah. Apaan? Bawa-bawa pengkhianatan. Hah? Perasaan enggak ada parfum yang namanya pengkhianatan. Lu bilang ayo bawa apa? Pengkhianatan. Enggak. Bawa apa? Bau janda 9 tahun. Berdebu. Kenapa? Berdebu. Kenapa sih kok pada awkward? Ada gue, kenapa sih ada apaan sih? Santai aja, bro. Rilek, kita rilek. Ada salah ting-ting. Oke. Nanti yang mana tadi? Ini tadi kan salah dua. Jusnya nih ya. Tan. Gue mana? Kok lu gak ngomong-ngomong mau beli makanan? Lo kan gak ada di grup! Si Gilang! Maksudnya apa? Di... harusnya... Tadi di grup lu gak baca, udah ke-delete kali, udah ke-delete. Iya. Emang serem di sini Pak Surya, udah ada grup di dalam grup. Karena dikasih tau. Kan lu yang bocorin ya? Kaliwat. Gak boleh gitu, dulu Pak Komandan. Oh ini! Mata. Lu di situ salah. Maksudnya apa? Kalian bikin grup? Si Gila, enggak, tapi enggak ada guanya. Enggak. Bikin surprise, kita mau bikin surprise. Iya. Jadi ketahuan deh. Iya. Padahal ulang tahun kan masih lama ya. Desember. Aduh. Enemy behind blanket kalian ya. Musuh dalam selimut. Masa lu anggap kita scissor in the folding? Apaan tuh? Gunting dalam lipatan. Aduh. Bro, from congratulations. Pelan-pelan asal selamat. Bener pak. Gak ada apa-apa. Surprise. Tadinya mau bikin surprise buat Surya. Tapi ya ketahuan Gilang sih. Aku kan gak bocor deh jadinya ada grup. Tadi mungkin udah ke-delete di grup. Cuma udah ke-delete lagi Pak Surya. Iya. Agak ada lo. Pengkhianat lo semua. Enggak. Tahu gua sama lu pada. Suka curigation deh. Jangan ngalangin gua. Tembok. Kasur. Yes. Pakai ngalangin sih lu. Ya. Kagak jadi pasurnya deh, kasihan dia. Kagak Gilang nih. Lu juga sih, yuk. Pak, udah jangan dibahas-bahas lagi deh, ntar dia jadi sensitif kalau gitu ah. Ya lu lagi makanya juga sih, Gilang. Surya mana? Kenapa emang? Ini orang yang transferin ke rekeningnya Surya. Hah? Ayo. Minder lo jauh. Oh, lo. Silakan duduk dengan siapa namanya? Namanya Dara. Iya. Waduh, Dit. Iya kan saya menelisik. Ya, lu sebelah sini dah. Gua pengen ngomong lihat orangnya. Ya. Laki-laki sejati jaga pandangan mata. Iya, Bro. Pandangan ke sini. Kan ngomong. Iya. Ngomong. Gua kenapa saya tahu nama Anda karena saya ngerunut dari rekening transferan yang masuk ke Dara. Rekeningnya Surya. Yang tiap bulan itu. Nama Dara. Iya, betul. Nama Anda siapa? Dara. Lihat orangnya dong kalau berani. Sorry. Gak sopan namanya. Gua menghargai dia. Ya. Dan gua menghargai anak gua yang nonton. Oh. Oke. Kamu benar transfer uang ratusan juta ke rekeningnya Surya dalam beberapa bulan juta. Terakhir. Sebenarnya enggak beberapa bulan sih, aku tiap minggu juga ngirim ke Pak Surya. Gede banget loh itu. Apa? Duitnya. Ini kan ratusan juta. Gede banget itu. Ada alasan. Halo, Es, lu aja yang nanya deh. Iya. Itu lu yang nanya, gue yang ada transaksi yang sangat mencurigakan. Ya. Yaitu 123 juta. Itu transaksi apa? Seberapa kenal kamu dengan Surya sampai bisa memberikan uang sebanyak itu? Iya. Karena saya, kita juga butuh gitu butuh. Sama Mas Surya. Kita saya butuh. Udah tahu itu. Surya. Ada apa ini?
Mantan saya kemarin habis sakit emang mas. Bener, bener. Kenapa, kenapa? Ini ada... Ada. Kanan, ada orang yang transfer ke rekeningnya Surya. Ini orangnya. Oh. Ya. Ini orangnya kok, Kanan. Saya udah dapet. Udah ditanya-tanya? Iya, lagi ditanya-tanya. Baru ditanya-tanya. Iya, iya. Katanya orang ini dekat banget sama Surya dan mentransfer uang dalam jumlah yang besar. Oke, berarti pas. Kita memang ingin klarifikasi. Jangan nunduk, jangan nunduk. Pakai berdiri. Jadi saudara saudari siapa Dara ya? Kenapa Anda mentransfer uang kepada Itu. Mana minuman saya? Minuman saya. Minta dulu gelasnya, keluarin sedotannya. Nah, kan kalau emang Pak Komar selalu bawa sedotan. Saya bawa sedotan sendiri. Ya, betul. Yang lebih gede. Ada yang lebih gede. Wah ini lebih enak nih. Yeah. Kalau ini kecil takutnya keselak. Keselak. Yeah. Itu nggak nyangkut tuh. Iya. Makasih. Badara ini ternyata orang yang mentransfer ke rekening Surya senilai ratusan juta. Yeah. Panik. Kenapa? Panik. Katanya kenapa alasannya dia bisa apa? Transfer karena dia butuh. Iya, karena kita butuh sama Pak Surya. Nah, maksudnya dia butuh tentang apa nih? Karena nilai yang ditransfer bukan nilai yang kecil loh. Iya loh. Kan? Besar loh. Kan benar. Dan selalu rutin setiap bulan. Tuh kan, Surya tuh. Jadi itu Komandan. Hmm. Saya tuh udah tahu semuanya dari Pak Surya. Maksudnya sampai tahu dalam-dalamnya iya, loh. Gimana? Maksudnya hubungan Anda apa nih? Kamu ini cuman perantara. Hubungan Anda dengan Surya apa? Sebagai apa? Pak Surya itu adalah sepupu saya. Oh, masih ada hubungan keluarga. Lalu kenapa ditransfer itu hubungannya apa? Uang itu untuk apa? Karena Pak Surya itu, saya manggilnya Uncle Surya itu, dia itu megang arisan gitu loh. Jadi dia nggak mau disebutin kalau dia bendahara di arisan. Bentar, dia bendahara. Yang ditransfer itu uang arisan. Dan iya, Surya benar. Itu ditunjuk sebagai bendahara. Iya, tapi Pak Surya nggak mau. Dikasih tahu gitu, nggak mau terbuka kalau dia bendahara. Oh, maksudnya Surya tuh menyembunyikan kalau dia itu adalah bendahara arisan. Betul. Tapi sebesar itu arisannya. Iya. Arisan keluarga besar berarti. Iya benar. Arisan keluarga besar, weh. Iya. Pasti besar banget. Iya. Kalau dua keluarga besar bersatu tuh pasti. Iya. Meledak keluarga. Gila. Yuk. Kau pernah arisan ya? Kok keluarganya gak ngumpul?